Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iit, tepatnya dari SIPI IA System. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat pas foto dalam ukuran 4x6 dalam Adobe Photoshop. Nah, sekarang teman-teman silakan buka Photoshop, aplikasi Photoshopnya ya. Kalau sudah dibuka, sekarang kita buka lembar kerja baru. Caranya, klik File, New. Atau cara cepatnya, tekan Ctrl N di keyboard. Nah, settingannya ini international cover atau A4. Widthnya ini sentimeter. Ini juga pixel atau sentimeter. Resolusinya jangan lupa ini 300 ya. Oke. Nah, sekarang kita perbesar lembar kerjanya dengan menekan Ctrl plus keyboard. Sekarang kita buat garis bantu begini ya. Misalkan kita buat ukuran foto 4x6 ini di 4 ini ya, ini yang di 6. Nah, sekarang udah. Sekarang kita buka fotonya. Klik File, lalu Open. Pilih Open ya. Nah, sekarang kita klik Crop Tool dan setting ukurannya di sini, di size and resolution. Nah, di sini ya ukurannya 4, widthnya 6, heightnya resolusinya tetap 300. Ini ya pixel sentimeter ya, resolusinya 300. Klik OK. Enter. Nah, sekarang background yang ini kita ganti ke layer. Klik kanan. Klik OK. Nah, udah jadi layer kan. Sekarang kita klik Move Tool. Kita drag fotonya ke lembar kerja yang tadi. Kita klik foto, pindahkan. Pindahkan ke sini ya. Nah, di sini. Sini tempat yang sudah diatur tadi. Garis bantu untuk ukuran 4x6. Teman-teman juga bisa buat sendiri. Sering-sering berlatih agar bisa membuat seperti ini. Untuk memperbanyak, klik kanan di sini. Duplicate layer. Oke.
kita tekan di sini dan kesampingkan ya, seperti ini. Nah, untuk menduplikat bisa secara cepat juga dengan kontrol J. Nah, klik seperti tadi, geser kanan sedikit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi, kontrol J, kita tarik lagi. Nah, seperti ini ya. Untuk ukuran yang lainnya, caranya juga sama seperti ini. Untuk ukuran 3x4, 2x3, tinggal diubah ininya saja, crop ya, yang ini. Untuk ukuran size-nya bisa teman-teman diubah sendiri ya. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel CP IA System ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.